Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Materi Salat Jenazah. Salat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, jika kewajiban itu sudah dilaksanakan oleh sekelompok atau sebagian orang, maka kewajiban itu gugur baginya. Rukun salat jenazah, 1. Niat, 2. Berdiri bagi yang mampu, 3. Takbir 4 kali, 4. Membaca surat Al-Fatihah, 5. Membaca sholawat, 6. Mendoakan jenazah, dan 7. Membaca salam. Urutan salat jenazah. 1. Niat salat jenazah laki-laki atau jenazah perempuan. 2. Takbiratul ihram. Niat dibacakan di dalam hati ketika takbiratul ihram. 3. Membaca surat Al-Fatihah. 4. Membaca salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Membaca doa pertama bagi mayat. 6. Membaca doa kedua bagi mayat. 7. Mengucapkan salam. Tata cara salat jenazah. Ketika berjamaah untuk jenazah laki-laki tampak seperti gambar. Imam sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan makmum berada di belakang imam. Untuk jenazah perempuan, imam tepat berada di depan bagian perut jenazah dan makmum berada di belakang imam. Niat salat jenazah laki-laki, usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Untuk niat diucapkan di dalam hati ketika takbiratul ihram. Bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda ataupun bahasa yang lainnya. Untuk niat surat jenazah perempuan, usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram, maka kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, maka langsung takbir Allahu Akbar dan membaca sholawat. Setelah membaca sholawat, maka langsung takbir dan membaca doa yang pertama. Tanpa digambar, doa sholat jenazah ini yang panjang, tetapi untuk yang pendek, cukup dengan membaca Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang pendek. Dan untuk yang panjang, silakan sampai tamat dibaca. Untuk doa jenazah tampak digambar ini untuk jenazah laki-laki, tetapi untuk jenazah perempuan domirhu diganti dengan ha. Jadi Allahumma gfirlahu menjadi Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Setelah membaca doa salat jenazah, maka langsung takbir Allahu Akbar dan membaca doa yang terakhir, doa untuk salat jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Untuk jenazah perempuan, maka domirhu diganti menjadi ha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Setelah itu, maka membaca salam seperti halnya salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke sebelah kanan dan menoleh ke sebelah kiri. Seperti halnya kita melaksanakan salat fardu. Maka untuk salat jenazah sudah beres. Gerakannya tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Maka sambil berdiri dari awal sampai akhir.
kasih telah menyimak video pembelajaran salat jenazah. Semoga bermanfaat.